Teman-teman, kali ini saya mendapatkan rosokan kayu. Ini merupakan bobin benang dari pabrik tenun. Kita lihat di sini masih ada sisa-sisa benangnya. Dan kita harus mengerah besi 3 biji ini. Ini telah saya timbang, 3 biji ini 10 gram. Berarti kalau 100 biji seperti ini ya masih ada besinya sekitar 1 kilo. Ini harus saya erah dengan cara membakar. Kalau saya menjugili satu persatu ini alangkah lamanya. Jadi saya memutuskan untuk membakar satu ember besar bobin benang yang berbahan kayu namun masih mengandung besi seperti ini supaya saya mendapatkan besinya. Memang di dalam dunia rosok itu kita harus ulet dan tekun serta teliti. Langsung saja saya akan melakukan pembakaran. Berapa nanti besi yang bisa kita dapatkan? Moga-moga nanti bisa mendapat untuk membeli beras. Alhamdulillah teman-teman, kita mendapatkan besi sebanyak ini dari bobin kayu yang kita bakar kemarin. Coba kita timbang bobotnya berapa ya. Alhamdulillah ternyata dapat besinya 5 kilo. Ya lumayan lah, bisa buat beli beras 2 kilo. Oke, sekian teman-teman. Demikian pendapatan besi kita dari hasil mengasaki bobin. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.